Assalamualaikum bosku, kita kembali lagi di Bursa Kartu Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ngapain Mas Anjar? Ini yang kemarin tak setting mabur. Oke. Gimana bosku kemarin airking ya? Yes, mantap ini pokoknya buat jalan-jalan bisa, buat touring. Wah sahdu. Oh, kemarin aku juga nyobain, wah istimewa main motor ini. Punyanya siapa ya? Andara kayaknya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ini langsung habis ini kita kirim. Oke. Okay. Soalnya biasa antriannya banyak ini, alhamdulillah bosku. Alhamdulillah yo iki wis lho. Wah, banget iki. Saya belum nyampe sana. Oke, okay, bosku. Kita review satu-satu. Oke. Okay. Tipis-tipis ya, bosku. Tipis-tipis paketan ini 35 jutaan lah. 3 juta ke atas ya. 3 juta ke 3 juta. 35 juta ke atas. Maaf. Oh, aku sih balesin pusing tau. Itu DP-nya, bosku. Tunggu kenapa tak mau? Tunggu kenapa tak? Pokoknya style Jogja bosku. Style Jogja, pokoknya Jogja style. Ah. Karena kita bengkelnya lokasinya di Jogja, ya. Jadi ya kita menganut. Oh, apa? Menciptakan gaya dengan ya, gaya betul. Style Jogja. Betul. Banyak yang tanya bosku, lokasinya di mana? Lokasinya kan nanti gitu. Tinggal ditulis Google Map aja. Google Map aja. Bursa Karbu, Jogja, bengkel gitu. Bursa Karbu Jogja. Oke. Okay. Terus nanti ada ketemu. Nanti ketemu. Nah ini dari atas dulu bosku, bagian depan ini ada apa ini? Dari atas ini spontannya pakai yang ZZ model ini. Domino bosku, kayaknya tuh. Domino ini. Iya toh. Ini yang dua cabang, jadi ini yang karbon. Jadi karbon. Udah sama pompa oli sama sudah. Pasti karbu, sama ya. Dua gasnya. Jadi satu. Two in one bosku. Sama karbu. Ini untuk masternya pakai RCB. Pakai RCB bosku. Nah ini ya, cepatnya juga RCB. RCB. Stangnya model BKC yang udah PNP presisi sama Jogja style. Jadi untuk apa namanya tumpaannya ya apa bosku? Enak, udah nyaman enak, sekali enak, toh. Udah nyaman kuda-kuda. Oke. Oh, coba. Udah kuda-kuda. Jadi postur tubuh tuh enak. Oh, enak lo. Enggak bungkok toh bosku? Aman, petengku bosku. Waduh. Oh, enggak bungkok. Ini yang buat orang gemuk, kurus juga. Enak ya, tetap enak ya. Aman. Oh. Nah, secara kuda-kuda bosku. Oke. Safety. Oh. Ya. Oke, pokoknya menyesuaikan kenyamanan lah kalau kita memodifikasi. Jadi jangan mengurangi kenyamanan juga. Ya betul nyaman sekali. Bosku. Yang penting nyaman, ditunggangi enak, banter, ngirit. Wah, bosku. Tapi aja terlalu nyaman ngantuk turunin ini. Jatuh. Ya kan nanti disesuaikan sama knalpotnya juga, bosku. Agak berisik sedikit biar enggak ya. Ngantuk di jalan. Terang ngantuk. Heeh. Apa pun blar sih, tapi blar ke. Blayerna ya bosku. Oke, ini dulu. Ini pakai lampu pesek bosku. Oh, lampunya lampu pesek udah pakai CNC-an ya ini ya. Iya, CNC. Lampunya itu udah model apa ini namanya daymaker atau apa? Namanya daymaker bosku. Daymaker udah ada lampu sennya juga ini ya, Mas. Udah, coba, mas. Lampu sennya. Sek urip ra ya? Urip. Wah, nyala. Ternyata urip, dihidupkan mantap. Ini pokoknya udah ada lampu sennya, lampu jarak jauh, lampu jarak pendek, nah. Lampu kota juga ada. Mantap. Dup. Untuk shocknya sendiri menggunakan shock bison ini. Wow. Ori bosku. Original shock bison, gagah banget. Tapi tenang, di sini enggak nanggrok ke tangki, masih ada space. Aman bosku. Aman bosku. Enggak nah, biasanya kan kalau kiri yang enggak gaduk. Aman ya. Nah, ini kalau yang enggak bisa space. Pasang, ini bisa gaduk ke tangki ini. Iya. Bisa. Ini ngecat maning. Untuk bagian kaki-kaki dan pengereman menggunakan RCB. RCB semuanya. RCB terus piringannya floating ya, model floating. Floating. Untuk velg depannya ukuran berapa ya ini ya? 185 apa ya? 185an ini. 185. Ya. Oke, bosku. Bosku. Tadi lanjut. Ke kaki. Bagian ke tengah aja bosku ini. Tengah ya. Oke, nanya tengah ya. Dari tengah tangki di cat ulang lagi. Oh, repaint berarti repaint ya namanya. Kembali ke repaint. Oh, gitu. Kembali ke cat. Oh, berarti gitu. Cat lagi. Cat lagi. Yo, repaint. Kalau enggak dibalas gimana? Berarti nangis. Terus ini ke bawah ini pakai yang udah. Ini model sesuai ya. Tahunnya ya. Sesuai jadi tahunnya. Ini modelnya tahun 2005, mata kucingnya tetap Aeroscope bosku namanya. Aeroscope. Aeroscope-nya ada ini mata kalau kucing ya. Kalau tahun segituan mengkilat loh mata kucing kan. Oh. Kadang yang kena anu kak cahaya iya. Ini untuk kerangkanya kita powder coating powder coating.
aman bosku. Oh, kenapa? Jadi sesuai Bobo. Dengan kuat nih, kuat kuat loh. Sesuai dengan yang keluar dari pabrik ya bosku ya. Ya. Ini terus ini head, headnya pakai yang 125Z. Nah ini terus bloknya Z1. Nanas bosku. Oh ya. Nanas. Blok saya Y1-nya ready enggak bosku? Y1 ready semua. Oh, ready stock ya bosku ya. YP2. Pentingan apa? Semuanya semi harian, ya? Balap touring. Yes. Semuanya. Men ready. Oke, okay, ready. Oke, okay, kembali ke mesin. Buat urungan yayangan iso. Oke. Okay. Terus untuk karbunya menggunakan ukuran 30 kayak gini. 30 bosku. 30. Nah, ini cocoknya udah pentingan semua full paketan mesin itu dari BKJ sama di knalpotnya knalpotnya juga piton stainless. Hmm. Stainless. Ini udah paket yang pas Swiss Raisot di karena tetap mantul lah ta. Atigoarian touring wah wis. Bulop-lopan wah. Ngomong anake isal iki kan. Wah, paket komplit ya bosku ya. Bapak gaul. Bapak gaul. Oke. Okay. Terus untuk armnya, sung armnya. Ini apa ya? Menggunakan model Bipro ini bosku. Bipro ya, oh Bipro. Aluminium. Malah ala apa. Ora apal. Hmm. Mantap bosku. Terus soknya KTC racing. Model 33. Oke. Okay. Untuk bannya yang belakang menggunakan ukuran 215. Oh, bosku. Ini 300-an ya gitu itu. Enggak nyampe bosku 215 ini. Ya, cuma bannya aja yang lebar ini. Oh iya, peleknya cilik guys. Ini. Iya kan? Siap-siap bosku. Mendrun. Terus untuk joknya sendiri menggunakan jok siku wis kena empuk ya bosku. Bosku kembali lagi, kembali lagi. Terus ini untuk lampu belakang minimalis saja. Coba dinyalain bosku dari depan. Oh, nyala dong. Lampu sen ada lah. Oh, hidup. Satunya lagi. Ada. Oh, hidup mantap. Mantap bosku. Aman ini sebenarnya. Tinggal ngasih spion aja udah. Wah, is lengkap kok ada. Ini bisa spion. Iya. Aman. Tinggal pasang spion aja wis ya. Mantap. Dari redikan sama spion. Sip. Kecil aja. Terus ini gear setnya menggunakan TK Racing, kelihatan nggak ini? Saya TK bentar. Racing guys, TK Racing ya. Mantap. Oh iya. TK. Mantap. TK ini. Udah bro. Saya bentar nggak fokus ini. Fokus ya. Ah, harus fokus. Pakai TK Racing. Kamera jahat. Ini gear setnya menggunakan TK Racing. Oke. Bos. Wah. Overall gagah ya bos ya. Ya. Kamu udah pakai aluminium bosku dari stainless ya bosku ya. Stainless. Ini kemarin paket kiriman unit atau pesan dari kita semua bosku? Ini unit. Oh, unit kiriman. Kiriman unit. Oh, kiriman unit juga bisa, mau terima kunci juga bisa. Mau kirim mesin juga bisa, bisa. Nanti tergantung selera atau krengkes karo rongko iso. Oke, okay. Komen tergantung enaknya ke piye, mau pesan jadi di sini juga bisa. Sabar, rame. Mau kirim mesin juga bisa, mau kirim unit juga bisa. Banyak. Oh iya, antri, gak apa-apa. Antri, pokoknya kasus gerakan. Harganya mulai harga berapaan bosku? 35. 35 ke atas. 35, ya. Aman. Oke, okay. Okay, bosku, coba cek sound ke. Oke, okay, sila. Oke. Okay. Satu ya bosku, masa enggak halus. Oke. Okay. Main bloknya ready nih ya. Kita di halus ya. Oke. Tinggal inbox komen yang mau kayak gini langsung inbox aja nanti kasih.